Se-Indonesia tergocek, isu putus dengan Fuji rupanya cuma akal-akalan Tarik Halilintar, tujuan tersembunyi adik Atta terkuak. Isu Tarik Halilintar putus dengan Fuji sempat menghebohkan netizen di media sosial. Sang kakak, Atta Halilintar bahkan sampai ikut kena cecar netizen gara-gara isu Tarik Halilintar putus dengan Fuji. Kenyataannya, asmara Tarik Halilintar dan Fuji tidak benar-benar kandas. Malah bisa dibilang, Tarik Halilintar dan Fuji sendiri yang sengaja sebarkan isu putus itu ke masyarakat. Diketahui, belakangan adik Atta Halilintar, Tarik Halilintar ramai diisukan putus dengan Fuji. Padahal percintaan Tarik Halilintar dan Fuji baru seumur jagung. Netizen yang bulat-bulat menelan isu bahkan sampai mencecar Atta Halilintar melalui media sosial, minta klarifikasi. Namun kenyataan yang terjadi, Tarik Halilintar dan Fuji tidak benar-benar putus. Dikutip dari akun Instagram @tarikhalilintar via Tribun WoW, Minggu tanggal 20 Maret tahun 2022 kemesraan Tarik Halilintar dan Fuji membuktikannya. Dalam postingan tersebut, Tarik Halilintar terlihat bersama dengan Fuji di sebuah landasan helikopter. Dengan pakaian serba hitam, Tarik Halilintar tampak menggendong Fuji dengan mesra. Fuji pun terlihat begitu bahagia dari senyum girang yang dilemparkan ke arah kamera. Pada kolom keterangan postingan tersebut, Tarik Halilintar mengucap rasa syukur. Alhamdulillah, tulis Tarik Halilintar. Tepat pada slide terakhir, Fuji dan Tarik Halilintar terlihat mempromosikan sebuah produk minuman berbahan kopi. Dari postingan tersebut, netizen yang sebelumnya termakan isu akhirnya bernapas lega. Banyak dari netizen yang menduga bahwa perseteruan antara Tarik Halilintar dan Fuji adalah insiden yang disengaja untuk keperluan iklan. Tarik Halilintar dan Fuji diduga sengaja berpura-pura seolah sedang bertengkar untuk mempromosikan produk yang tengah mereka garap tersebut. Sebelum Atta Halilintar sendiri juga tak yakin bila Tarik Halilintar tega menyakiti Fuji hingga berakhir putus. Sebab menurut Atta Halilintar, Tarik Halilintar adalah pria yang jika sudah mencintai seseorang bakal bucin totalitas.